Balik lagi sama gue, Jonathan Leonardo. Hari ini gue pengen update sesuatu. Jadi, ada beberapa anakan Pelsuma yang sudah menetas. Kebetulan ada 3 jenis spesies Pelsuma yang sudah menetas di belakang gue ini. Ada Pelsuma Grandis, ada Pelsuma Kochi, ada juga Pelsuma Clameri. Gue pengen ngajak hari ini melihat mereka lebih dekat dan bagaimana sih ngerawat anak-anak Pelsuma yang mungkin sedikit banyak gue bisa sharing bagaimana merawat mereka dan ngasih makannya apa dan lain-lainnya. Nih, gue kasih lihat di sini. Yang pertama kasih lihat telurnya dulu. Tunggu ya. Nah, ini telur mereka. Tuh. Jadi kalau si Pelsuma ini sekali telur dua-dua biasanya. Tuh, kalau ini ternakan gue juga minion nih, nyata satu. Tuh. Oke, sekarang gue mau kasih lihat, kita mau lihat dulu dari mulai dari apa ya? Kita mau ngelihat Grandis dulu, apa Kochi ya, sebentar. Oke, gue akan kasih lihat Pelsuma Kochi dulu, baru Grandis. Susah, mereka ini kecil dan kenceng larinya. Tuh, sebentar ya. Nah, ini anakan Kochi. Tuh kan baru diomongin. Sebentar ya. Bisa kelihatan nih. Nanti akan kita coba ngambil stock shot yang lebih jelas lagi. Kochi punya baby, motifnya kayak gini. Ini Pelsuma Kochi umurnya kira-kira 5 hari. Tuh, lucu banget kan? Nanti gua kasih lihat yang Grandis ya. Ini yang Kochi. Eh, masuk kamu. Nih, gue coba suruh dia keluar dulu. Ayo. Dia pemalu. Dia. Nah, ini Grandis. Mana nih? Oh, di sini. Sini sayang. Nah, Grandis punya merah lebih vibrant. Garis-garisnya lebih tebel-tebel tuh. Bisa kelihatan beda banget kan dibandingkan yang Kochi sama yang Grandis. Biar puas agak lama, biar kelihatan motifnya dari merah sampai atas sampai gua masukin dulu ya, susah. Masuk kamu. Sana. Tadi lihat Kochi, Grandis,
Satu lagi gue nggak tahu apakah dengan lensa ini bisa ngambil anak dari Clameri. Clameri itu halus banget. Tapi si Clameri ini punya karakter jauh lebih gampang jinak dibandingkan Pelsuma-Pelsuma yang lain. Gue juga nggak tahu kenapa. Dia lebih kecil tapi lebih gampang percaya sama kita manusia yang lebih besar ini. Tunggu ya. Karena dia kecil banget, halus banget, gue takut megangnya. Bisa ngambil gak nih? Bisa gak? Ya udah nanti untuk yang si Clameri, gue mungkin ganti lensa ya. Nanti kita kasih lihat. Oke, abis ini lu ngerjain gue. Nangkap apa lagi? Jadi cuma segede gini. Kecil banget si Pelsuma ini. Nah, bagaimana cara pelihara mereka? Sekarang gue kasih sedikit penjelasan atau tips ya. Tunggu nih. Tuh, dia tuh lebih cuek kalau di tangan. Lebih cuek, lebih yang gak geradakan, dan lucu banget. Nah, tuh. Enclosure-nya kayak gini aja. Boleh ditambahkan lagi ranting-ranting yang lebih banyak. Jangan lupa spray mereka tuh satu hari satu kali. Asal semprot aja tuh. Nanti mereka akan minum. Tuh, bisa kelihatan gak pada minum tuh? Tuh lucu banget gue pilih minum semua di atas di bawah. Cuman ya gitu karena mereka masih kecil-kecil. Pakan yang harus kita berikan pada fase awal. Pada fase awal seperti ini, yang paling penting kita kenalkan mereka ke insek dulu. Jadi kalau si Pelsuma ini beda sama Kreset atau Gargoyle. Untuk ukuran di baby ini, gue kasih mereka fruit fly atau bisa pakai apa namanya tuh pinhead. Jangkrik pinhead, kecuali kalau Clameri ya. Clameri cuma bisa makan fruit fly springtail, karena kita lihat ukurannya yang kecil banget. Kalau si Grandis sama Kochi, karena mereka lahirnya juga udah agak besar netesnya, kita bisa pakai seperti yang gue bilang tadi, ulat kandang, fruit fly, ulat kandang, pinhead, semua masih bisa. Sekalian, pelan-pelan kita intro mereka dengan makanan yang komplit dietnya mereka. Sejauh ini gue belum banyak berinteraksi sama mereka, karena namanya binatang apapun ketika baru menetas insting defense-nya itu masih tinggi banget. Jadi mereka cenderung kayak tadi akan kabur, lari, dan gue gak mau bikin mereka masuk ke dalam fase stres yang lebih berkepanjangan. Tapi abis ini tetap untuk video ini, khusus video ini, gue akan keluarin sekali lagi, diambil dengan footage yang lebih jelas lagi, nanti bisa dimasuk-masukin lagi. Untuk mengenalkan mereka ke dalam pakannya, ke dalam makanan yang seperti ini, kita harus banyak bersabar. Kita coba, gue coba bikin sedikit, sekalian buat yang lain nanti nih. Dibikinnya di awal lebih cair daripada yang biasanya. Ini yang gue pakai yang with insect, udah mengandung insect. Kita bikin sedikit lebih cair, nggak apa-apa. Kalau kita nggak kenalin dulu di awal-awal, biasanya mereka nggak mau langsung makan. Karena ada beberapa yang sudah ternakin ini, kok nemuin, kok makannya gimana di awal susah. Ya ini gue sharing aja lah ya, sharing bagaimana menangani ketika ada baby-baby Pelsuma. Mau itu Kochi, mau itu Grandis. Dan Pelsuma yang kita tahu tuh punya banyak banget varian. Dan Pelsuma yang sebenarnya yang segede-gede Clameri itu. Kalau yang Grandis, Kochi, makanya namanya Madagascar Giant Degecko, bukan Degecko. Kita coba.
Tuh, mulai mau tuh. Tuh. Kata nih. Kita mulai mengenalkan mereka dengan premix foodnya. Karena ketika mereka udah mulai kenal sama makanan ini, biar mereka udah jauh lebih gampang, walaupun ini baby. Dan kalau kita biasain kayak gini nih, kita biasain mereka interaksi, kasih makan. Nah, nanti mereka punya tendensi jadi jauh lebih jinak ke kita. Jadi ini bagaimana cara gue sebenarnya mengenalkan si Clamery sama premix foodnya ini. Jadi lu harus bener-bener sabar sih sebenarnya. Kayak diusapin di ujung mulutnya sedikit, nanti dia kenal sekedar rasanya. Asal dia ngerasain sedikit udah nggak usah dipaksain lagi. Tuh. Jadi memang memerlukan kesabaran ekstra ya untuk di awal. Tapi ketika kita di awalnya udah biasa training, kedepannya kita tinggal enaknya gitu loh. Nih, masih agak cair. Kalau udah terlalu kental dia belum ngerti. Gimana mereka mulai biasa mengenal dengan rasanya. Jadi kalau udah biasa, nanti kita tinggal enaknya aja nih. Tinggal taruh dalam kayak wadah tutup botol aqua, tutup botol apa. Biarin aja, dia bisa makan sendiri. Grandis. Kalau dari segini-segini, biasa di hand feed, nanti gedenya bisa jinak ya, bisa dimainin. Jangan lupa di spray untuk ngurusin mereka satu hari satu kali cukup untuk mereka minum. Kalau kita kasih air yang bertakung atau dikasih wadah, mereka tuh nggak ngerti. Sama, gue tuh tidak pakai lampu solar glow yang ada baskingnya. Gue hanya pakai full UVB, tapi nempel di jerak tali bagian atas. Bukan tali, apa namanya, jaring di bagian atas. Jadi bisa mengumpulkan panas yang lebih di sana. Oke, gue rasa itu aja. Sharing gue tentang si baby Pelsuma ini dan bagaimana cara merawat mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hidupkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.